الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita berhimpun bersama untuk kita sambung pengajian kita bahasa Arab. Jadi insyaAllah hari ini kita mulakan dengan kitab tasrif sarf. Sambung muka surat 27. Muka surat 27. Tasriful fi'lil mudhari'il ma'ruf. Tasrif fi'il mudhari' ma'ruf. 28 kan. Minggu lepas kita telah bincang berkenaan dengan fi'il madhi tasrif ataupun pecahan bagi fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Kita baca dah minggu lepas dan kita juga minta sebuah kerja sikit, homework sikit ke. Tak apa, kita sambung lagi hari ini. Tengok tasriful fi'lil mudhari'il ma'ruf, tasrif fi'il mudhari' ma'ruf. Fi'il mudhari' ma'ruf adalah apa ni, pecahan yang kedua daripada tasrif usul. Okay, yang kita belajar sebelum ni tasrif usul, dia ada fa'il madhi ma'ruf, fa'il mudhari' ma'ruf, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Muka surat 23 tu isim fa'il amar, fa'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fa'il madhi majhul dan fa'il mudhari' majhul. Jadi ini fa'il mudhari' ma'ruf ni adalah yang kedua daripada tasrif usul. Okey, jadi dia pun ada 14 juga, dia punya pecahan dia 14 juga, mewakili setiap fi'il yang ada dalam mewakili setiap dhamir yang ada dalam bahasa Arab. Dia ada 14 pecahan juga, setiap pecahan mewakili setiap satu daripada kata ganti nama dalam bahasa Arab. Itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, seperti situ kita tulis tu kan. Okey. Jadi bunyi dia lagu mana kita baca sekali. Okey. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, taf'ilu, naf'ilu. Dari segi makna dia, fa'il mudhari' dia merujuk kepada perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dia ada dua makna dia. Perbuatan itu dari segi masa, sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dia boleh pergi dua lah. Dia boleh pergi dua. Sebagai contoh kita kata Ya'kulu Muhammadun, kita kata kan, sebagai contoh. Ya'kulu Muhammadun, Muhammad sedang makan ataupun akan makan. Boleh berlaku. Kita boleh faham daripada ya'kulu Muhammad, Muhammad masa lah ni. Tak kita royak tu dia sedang makan ataupun dia tak makan lagi ketika tu. Dia akan makan selepas tu. Beberapa ketika selepas tu. Jadi mudhari' merujuk kepada makna sekarang dan akan datang. Berbeza dengan madhi hak lepas. Hak minggu lepas kita bincang, madhi dia merujuk kepada perbuatan yang telah berlaku. Kita kata akala Muhammadun, kita kata akala Muhammadun gapo al-khubza, Muhammad
telah memakan roti. Kalau ya'kulu Muhammadun al-khubza, Muhammad sedang atau akan memakan roti. Itu beza dia. Dari segi makna lah. Dari segi makna dia. Mudah ya. Okey. Tengok setiap satu makna itu. Bawah tu penerangan. Dia kata yaf'ilu mufrad muzakkar ghaib. Ini istilah. Istilah dia lah ke Arab. Mufrad muzakkar ghaib. Apa ni? Mufrad itu merujuk kepada fa'il dia. Fa'il bagi yaf'ilu. Fa'il bagi yaf'ilu ialah mufrad. Mufrad. Hak sorang aja. Tunggal. Bukan dua orang. Bukan tiga orang. Tapi sorang aja. Sebab tu dia kata mufrad muzakkar ghaib. Artinya akan berbuat dia seorang lelaki. Dalil tu, dalil yaf'ilu tu ada dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Takdir dia huwa, huwa tu. Dalil yaf'ilu tu kita kena faham, kita kena ingat ada fa'il, ada kata apa? Pelaku. Ada pelaku yang tidak boleh dinyatakan. Yang tersembunyi. Yang tersembunyi boleh dinyatakan tapi dia tersembunyi. Ha sini. Gapo? Huwa. Dalil tu ada huwa. Jadi huwa ni merujuk kepada apa ni? Dia seorang lelaki. Sebab tu dia kata mufrad. Mufrad muzakkar ghaib. Muzakkar itu sebab huwa tu untuk muzakkar lah. Mana kalau ghaib, kalau dalam bahasa Melayu kita kata kata ganti diri yang ketiga. Ha, yang ketiga. Okey. Lepas tu yaf'ilani. Ha, yaf'ilani. Ha, kalau contoh yaf'ilu tadi ke? Contoh yaf'ilu tadi. Ha, kalau kita nak buat lah. Kalau kita nak buat, sorry aja kita kata. Ha, kita kata Muhammad sedang makan, kita kata. Ha, Muhammad sedang makan, maka kita kena guna fi'il mudhari' yang sesuai untuk dia ialah yaqulu. Yaqulu. Nah, kita kata ni fi'il yang kita ambil ke? Kau pening. Untuk sorang kalau contoh kita nak ayat Muhammad sedang makan, jadi kita guna yakulu ke yakulani ke ataupun yakuluna. Maka kita guna yakulu. Yakulu. Sebab apa? Boleh asal lagi ke? Sebab seorang. Seorang tu seorang lelaki. Jadi kalau guna Muhammadun yakulani tak boleh, salah. Dia kena yakulu. Apa? Ha tu tak apa, tu cerita semula. Cerita semula. Depan tu cerita semula. Nahu. Ha ni betul dah. Ha ni betul dah. Kalau fi'il adud dulu cerita semula. Soalan aras tinggi semua. Ha? Al-khubza. Oh, ya dah ke? Makan roti. Muhammad sedang ataupun akan makan roti. Tak apalah, itu contoh sahaja. Okey. Lepas tu yaf'ilani. Okey. Yaf'ilani. Dari segi makna dia, dia kata musanna, muzakkar, ghaib. Akan berbuat mereka dua orang lelaki. Dari segi makna dia. Mana dhamir dia situ? Dhamir dia ataupun kata ganti diri itu alif. Yaf'ilani, alif. Alif tu dia punya fa'il. Ha, dia punya pelaku. Jadi alif itu semakna dengan huma. Semakna dengan huma. Tak apa, kita lalu je dulu. Yafi'ilani alif itu semakna dengan huma. Lepas tu yang ketiga. Yang ketiga yaf'iluna. Yaf'iluna. Okay. Apa ni? Dia kata jamak muzakkar ghaib. Ertinya akan berbuat mereka lelaki.
dalil dia ataupun waw itu, yaf'iluna itu waw tu kan. Waw pada yaf'iluna adalah dhamir ataupun fa'il, pelaku yang semakna dengan hum. Asal dia hum. Bila bergabung dengan fa'il mudhari, ditukar jadi waw. Bentuk dia berubah, tapi makna dia sama. Waw pada yaf'iluna semakna dengan hum. Anun lain, lain pula. Anun, nun tu hok go lain, tak ada kaitan dengan dhamir. Anun tak ada kaitan dengan dhamir. Anun tu benda lain. Ha, dari segi nahu insya-Allah kita akan ayat pula. Dia kalau nak kira, tak apalah, ceritalah nak cerita lain. Okey, lepas tu yang seterusnya taf'ilu. Taf'ilu dia panggil mufrad muannath ghaibah. Mufrad muannath ghaibah artinya akan berbuat ia seorang perempuan. Dalil taf'ilu itu ada dhamir mustatir yang tersembunyi. Takdir dia gapo? Hiya. Dalil taf'ilu tak ada hiya. Kena andai kayak gitu. Lepas tu taf'ilani sama juga dengan yaf'ilani. Ada huma, cuma yang bezanya taf'ilani ini mu'annas, yaf'ilani hak tadi tu mudhakar. Lepas tu yaf'ilna jama' mu'annas ghaibah. Apa? Yaf'ilna ni. Okey. Yaf'ilna jama' mu'annath ghaibah. Jadi nun pada na yaf'ilna tu kan, nun hok last sekali tu dia dhamir yang semakna dengan hunna, dia jadi fa'il. Hunna tu dia jadi fa'il kepada yaf'ilna tu. Dia semakna dengan hunna. Lepas tu taf'ilu. Kita pergi cepat-cepat, tak apa. Taf'ilu mufrad mudzakkar mukhatab. Hak ni masuk bahagian yang kedua pula, iaitu apa? Mukhatab, kata ganti diri yang kedua. Tadi ghaib, kata ganti diri yang pertama, yang ketiga. Ini mukhatab pula. Taf'ilu mufrad mudzakkar mukhatab artinya akan berbuat engkau seorang lelaki. Dalil tu atau dalil taf'ilu ada dhamir mustatir. Ada dhamir mustatir. Takdir dia anta. Takdir dia anta. Dalil tu. Dalil tu tidak seperti yaf'ilna, taf'ilani, yaf'iluna, yaf'ilani. Dhamir dia ada situ. Sama ada alif ataupun waw ataupun nun. Manakala taf'ilu ke okay, hak ni. Hak ni dhamir dia fa'il dia tersembunyi. Duk dalil tu. Takdir dia anta. Kita kena andai kes sendiri. Kena ingatlah. Kena andai kes sendiri. Lepas tu taf'ilani musanna muzakkar mukhatab artinya akan berbuat kamu dua orang laki-laki. Antuma. Dalil dia ada antuma. Lepas tu taf'iluna. Taf'iluna jamak muzakkar mukhatab. Akan berbuat kamu laki-laki. Wow, pada taf'iluna itu dhamir ataupun fa'il yang semakna dengan antum. Semakna dengan antum. Lepas tu taf'ilina mufrad mu'annath mukhatabah artinya akan berbuat engkau seorang perempuan. Anti. Dalam taf'ilina itu ada bukan dalil dia ya tu. Ya mu'annathah mukhatabah. Ya taf'ilina. Lepas lam tu ya itu adalah fa'il yang semakna dengan anti. Tidak tersembunyi, ada situ. Lepas tu taf'ilani musanna mu'annaf mukhatabah iaitunya akan berbuat kamu dua orang perempuan. Antuma. Alif pada taf'ilani, alif pada lam tu dhamir yang semakna dengan antuma. Manakala taf'ilna jama' mu'annaf mukhatabah artinya akan berbuat kamu perempuan. Nun pada taf'ilna selepas lam itu dhamir yang semakna dengan antuna. Lepas tu af'ilu
mutakallim wahdah, artinya akan berbuat saya, saya akan berbuat. Aku lelaki atau perempuan. Anna ini merujuk kepada semua, muannas ataupun muzakkar sama, boleh guna, boleh guna anna. Tak ada, tak ada bezalah pada dhamir mutakallim. Dia tidak ada pembeza antara muzakkar ataupun mukhatab, muannas. Ha, tidak seperti ghaib dengan mukhatab. Ada ke untuk muannas, ada untuk muzakkar, dalam ghaib dan mukhatab. Dalam mutakallim serupa. Ha, mutakallim serupa lelaki ataupun perempuan guna anna belaka. Jadi dalam af'ilu itu ada dhamir mustatir. Ha, takdir dia anna duk dalam tu. Ha, duk
Yasilu mandi, ia taqtifu, ini petik, memetik bunga. Yahmilu bawa, yajlisu duduk, ia ufiru mengampunkan, yahliku binasa, yahdifu buang bilik. Apa ni juga? Apa ni juga? Cuma apa ni fi'il madhi. Ini mudhari' pula. Ya usilu. Okey, sambung muslim ni. Ya taqifu. 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 Taqifani. Okay, sambung. Yahmilu bawa. Yahliku muslimin.
Yahliku. Yahlikani. Yahlikuna. Okay, so passing. Passing. Okay. Passing you go. Yahliku. Nak berlatih dulu. Nak berlatih dulu kan. Sikit. Tak apa. Tiba sarak ya ada black-black gini. Ada rasulis putih-putih gini. Masa lain anda tak pastilah. Masa Inggeris tak ada kan. Masa Urdu ada sikit-sikit. Ada sikit-sikit. Sebab pengaruh pada bahasa Arab lah. Tengok ada kompleks gini. Kemah gini bahasa Arab lah. Sebutih-sebutih. Dia berdetilkan. Okay. Masa Melayu jauh sekali tak ada kan. Tak ada bahasa Melayu ni. Simple. Okay. Pasang ke Muslimat lah kan. Yahliku. Yahliku. Binasa. Tahliku. Okay. Tahlika ni. Yahlikna. Ahlikna. Ahliku. Nahliku. Okey. Sambung lagi belakang Muslimat. Yahliku. War. Sampun. Yahlifu. Yahlifu. Sabo. Citra. Ah, okay. Yeah, gitu. Tahdifu. Yahzifna. Tahdifu. Tahdifuna. Tahdifna. Ahdifu. Ahdifu. Nahdifu. Okey. Orang lain. Start balik. Yaksiru. Okey. Nak buat latihan dulu. Okey. Mulai kiyah benar ya. Dia tak payah, tak payah mana. Ini tulis membaca tu. Okey. Ada huruf-huruf tu memang mana? Mana? Ada huruf-huruf tak biasa sikit. Tak ada payah tak ikut mana? Tak biasa sikit. Tak biasa sikit.
Dia kata, baca sekali dia. Lil jazmi ala matani as-sukunu wal-hadfu. Fa'amma as-sukunu fayakunu ala matan lil jazmi fil fi'lil mudari'i الصحيح الآخري وأما الحرف فيكون علامة للجسم في الفعل المضارع المعتل الآخري والأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Okay, dia kata jaza. Maknanya ni kita kata apa? Sebelum ni kaya ada kita kata keadaan yang keempat bagi i'rab. Okay, i'rab dia rupak keadaan. Dia rupak keadaan rafa', nasab, khafat dan jazam. Ni yang keempat. Lebar rafa' tu ni yang keempat. Yang terakhir lah. Yang terakhir. Saya tanya nanti dulu contoh dia macam orang okay lah. Dia ada beberapa situasi dari hidup dia tu. Jadi setiap situasi itu ada tanda-tanda lah. Melalui tanda-tanda tersebut kita boleh tahu dia berada dari situasi suka, dari situasi sedih, dari situasi maruh dan sebagainya. Begitu juga sini. Ni. Jadi kita kata isim, fa'il, dua ni. Isim dan fa'il. Dia ada empat situasi ni. Dia ada empat situasi ni. Secara umumnya dia ada empat. Jadi kita boleh tahu kadang-kadang
isim itu berada dalam situasi rofok, dalam situasi nasab, dan dalam situasi khofak, melalui alamat-alamat dia, melalui tanda-tanda dia. Macam orang sedih tak sih? Kalau alamat utama dia sedih tu gaib mata ya. Rofok alamat utama dia itu apa? Dhamma. Kalau nasab alamat utama dia fathah bagi hatta. Manakala khofak alamat utama dia bagi bawah. Hari ini jazam. Hari ini jazam. Begitu juga fa'il. Begitu juga fa'il. Dia ada keadaan, dia ada situasi rofok, dia ada situasi nasab, dan dia ada situasi jazam. Khofak tak ada. Begitu juga isim, jazam tak ada pada dia. Jadi ketiga-tiga situasi ini dia ada alamat-alamat dia. Kita boleh kenal dia, kita boleh share dia. Berada dari keadaan rofok ke nasab, fa'il tu ataupun isim tu, rofok ke nasab, kita boleh tahu, kita boleh share. Okay, jadi ya, situasi yang keempat itu jazam. Jadi dia kata jazam mempunyai, lil jazmi itu jazam mempunyai dua tanda iaitu as-sukun. Sukun ni bagi mati. Sukun bagi mati. Ini bagi utama bagi jazam. Kalau jumpa fa'il, bagi akhir dia mati. Aceh lah tu. Dia berada dalam situasi jazam. Dan satu lagi, al-hadfu. Al-hadfu ni buat. Biasanya ada huruf sih. Asalnya ada huruf di tempat itu. Tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba tak ada. Sekala ada kan? Sekala yaf'iluna macam tadi kan, yaf'iluna ada nun akhir tu. Tiba-tiba ada lam depan. Jadi lam yaf'ilu. Sekalu ya. Tak ada nun. Jadi itu bentuk itu contoh halaf. Tak apalah paling pergi. Jadi jazam ada dua tanda, sukun dan buang halaf ya. Yahdifu ni dilip. Dilip. Okey. Jadi dia kata Adapun sukun yang ini bagi mati, maka ia menjadi tanda, yakunu alamatan, ia menjadi tanda bagi jazam. Sukun menjadi tanda bagi jazam pada fa'il mudhari', fa'il mudhari' yang sahih akhirnya, yakni huruf akhir dia, lam fa'il dia. Kita mengaji lah kesara. Bolehlah kita sebut istilah gini kan. Huruf akhir dia ataupun orang panggil juga lam fa'il dia, huruf sahih. Huruf sahih. Bukan huruf, bukan huruf illah. Contoh dia apa? Contoh fa'il mudhari' yang lam fa'il dia, huruf terakhir dia huruf sahih. Apa contoh dia? Yadhabu kita kata kan. Sini lah ni, sahih belakang ni. Sahih belakang ni. Yaksiru ra, yaksiru lam, yaqtifu fa, yahmilu lam, yajlisu sin, yaqfiru ra, yahliku kaf, yahlifu fa. Kesemua ni huruf sahih. Huruf sahih. Nah, huruf sahih. Nah, kalau makin aku. Jadi dia kata sukun menjadi tanda bagi jazam pada fa'il mudhari' yang sahih akhir. Jadi kan bila ada amil, kita kata benda yang menjazamkan, jadi asal dia yaksiru, jadi mati, jadi yaksir. Yaksir jazam ni dia ada amil, dia ada kita kata apa? Pekerja dia kan, polis dia apa-apa yang bekerja untuk dia lah, untuk jazam. Antara amil dia ialah lam. Lam kan? Lam. Maksud dia tidak. Jadi bila ada lam depan ni, yaksiru ma'asa dia bagi depan, jadi mati. Lam yaksir. Lam yaksir. Itu berlaku. Lam yaqtif. Lam yahmil. Lam apa ni? Yajlis. Lam yaghfir. Lam yahlik. Lam
yahwif. Ha, jadi kesemua fi'il ni orang panggil dia berada dalam keadaan jazam. Nak tahu mana dia berada dalam keadaan jazam? Tengok ni. Ada dia. As-sukun. As-sukun. Okey. As-sukun. Ha. Jadi sukun menjadi tanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir dia, yang huruf akhir, huruf terakhir iaitu gapo ni, ra ni. Huruf akhir dia huruf sahih, bukan huruf illah. Bukan huruf illah. Huruf illah ke apa? Alif, waw dan ya. Jadi mudahnya nak tahu huruf sahih ni ke apa? Tahu huruf illah. Alif, waw dan ya. Selain pada tu semua huruf sahih. Jadi huruf sahih ni fi'il mudhari' yang huruf akhir dia sahih, dia jazam dengan sukun. Jazam dengan sukun. Okey. Nah, itu yang pertama. Nah, lepas tu pergi lagi. Adapun hadaf wa ammad halfu buwe. Buwe ke, dia kata, maka ia menjadi tanda bagi jazam pada pada dua tempat. Pada dua tempat. Yang pertama, pada fi'il mudhari' yang ada huruf illah, yang berhuruf illah di akhirnya. Huruf akhirnya huruf illah, sama ada alif ataupun waw ataupun ya. Ada fi'il mudhari' yang jenis gini. Ada huruf akhirnya huruf illah. Kayak dulu kita mengaji ke, binak kayak dulu ingat ada binak. Binak-binak sarfiyah ke, misal ajwaf, naqis ke. Nah, naqis ni ada naqis. Fa'il naqis ni fa'il dia lam fa'il dia huruf illa. Ingat ada dulu. Ada yang kosong apa ni? Kita kita buat tafsir ni ada sini. Nah, contoh dia ke apa? Contoh dia Roma. Membalik. Nah, Roma. Nah, apa maksud dia? Lepa ke? Okay. Apa lagi contoh dia? Ha? Apa? Apa? Sa'a. Ha, sa'a. Ha, berusaha. Sa'a, yas'a. Ha, jadi huruf fa'il fa'il. Okey. Da'a. Okey. Da'a. Mudhari' dia ke apa? Ya'du. Okey, huruf akhir ni huruf illah. Wow. Apa lagi? Sa'a. Sa'a, yas'a. Sa'a, yas'a. Huruf akhir dia huruf illah juga. Okey, ni, alif ni. Lagi ke apa lagi? Ha? Ra'a je lah kan? Ha. Ra'a, melihat. Ni sapu di sikit. Ya ro. Ha. Tak apa, tiga dulu. Tiga dulu. Jadi tengok ke. Ha ni huruf akhir dia ya, huruf illah. Ha ni huruf akhir dia waw, huruf illah juga. Ha ni yas'a ni huruf akhir dia alif, huruf illah juga. Ha, ketiga-tiga ni. Jadi ya ro, ya da'u dan yas'a ni bila masuk amil jazam lam. Jadi kena jadi kena buat. Jadi kena buat ya. Lam asal dia lam yara. Panjang kita baca kan. Bila ada lam dia jadi lam yara. Gitu ya. Ha, buat lam yara. Yadu'u. Bila masuk lam dia jadi lam yadu'u. Tak ada, tak ada waw. Eja dia gini. Eja dia macam biasa lah. Ha, jadi gitu. Asal dia ada waw. Bila ada lam dibuang, dibuang waw tu. Ha, yas'a. Yas'a asal dia ada alif ke? Bila masuk lam jadi lam yas'a. Ha, gitu lah. Lam yara, lam yadu'u, lam yas'a. Ha, gitu. Itu maksud dia buang. Itu maksud dia buang, iaitu buang huruf illah yang berada pada akhir fi'il mudhari' ataupun yang berada pada lam fi'il.
Ingat dulu kan? Fa fa'il, ain fa'il dan lam fa'il. Okey. Kita jumpa soalan ni, tak suruh sim. Lam, lama, lama maksudnya sebelum. Belum. Okay, sebelum, belum. Belum. Banyak juga amir dia. Tak apalah, kita belajar lagi. Apa sahamnya dia tu? Dalam nahu. Okey, lepas tu tempat yang kedua, al-af'alul khamsah allati raf'uha bi thabati nun. Fa'ilimo yang mana rafa'nya dengan adanya nun. Yang mana rafa'nya, yakni kalau fa'ilimo ni ketika dia berada dalam keadaan rafa', nun dia tu ada. Nun dia tu ada. Ketika berada dalam keadaan jazam, nun dia tu kena buat. Nun dia kena buat. Jadi fa'ili mu tu kapo dulu kan? Fa'ili mu tu kapo dulu. Kita ngaji dah ini. Kita ngaji dah ini fa'ili mu tu. Ini kita kepek. Ini contoh kan? Tengok sini. Fa'ili mu ni ringkasnya kaedah ringkas dia. Fa'il yang berakhir dengan alif nun, waw nun dan ya nun. Alif nun, waw nun dan ya nun. Jadi dia ada lima. Dan dia tasrif fi'il mudhari'. Fi'il lima ni hanya berkait dengan fi'il mudhari' sahaja. Fi'il madhi tak ada fi'il lima. Hanya berkait dengan fi'il mudhari'. Jadi dia ada tasrif fi'il mudhari'. 14 ni, 14 ni ada di kalangan dia tu. Bersambung dengan alif nun, bersambung dengan waw nun dan dengan ya nun, okay, panggil fi'il mu. Jadi kita nak cari sini mana fi'il mu. Okey, tak mau ya fi'ilu. Fi'il mu kada ya fi'ilu tadi kan. Fi'il mu kada da, sebab tak sambung akhir dia tu. Akhir dia tu tak sambung sama ada alif nun, waw nun ataupun ya nun. Yang kedua, ya fa'ila ni fi'il mu kada fi'il mu kan. Detected. So cuba dah. So ikat rasa kan. Satu bersambung dengan alif nun. Satu baru kan. Dia kata lima kan. Dia kata lima. Okey, kita pergi lagi. Ya fa'iluna. Lima kata lima kan. Sebab waw nun ni kan. Jadi dua. Okey, dua. Lepas tu taf'ilu. Lima kata da. Da. Lepas tu taf'ila ni. Taf'ila ni, fa'il ni mau buat tidak? Ya lah kan, alif nun ni. Alif nun ni, alif nun. Jadi yang ketiga. Yang ketiga. Kita cari lagi. Lepas tu, taf'ilu. Fa'il ni mau buat tidak? Tidak. Taf'ila ni? Fa'il ni mau. Sambung dengan alif nun. Jadi pak kan? Pak. Lepas tu, taf'iluna. Fa'il limo juga sebab sambung dengan waw nun. Jadi limo. Cukup dah kau? Ada lagi lain ni. Ada lagi lain. Okey, kita pergi lagi. Taf'ilina. Taf'ilina limo kau tidak? Limo, okey. Ya nun. Limo juga. Jadi ni dah ni. Fa'il limo kan lagi. Ni dah ni. Lepas tu taf'ilani terakhir ni kan. 7. Jadi hakikatnya ada 7. Cuma dia kata 5 sebab ada serupa. Ada 3 serupa. Okey, ada 3 serupa. Nisa kan? Okay. Ha ni. Taf'ilani. Taf'ilani, taf'ilani. Serupa dari segi bentuk dia walaupun makna dia tak serupa kan. Okay. Taf'ilani sini untuk huma. Taf'ilani sini untuk antuma. Dan taf'ilani sini untuk antuma juga. Ha ni huma, ha ni antuma. Tapi disebabkan rupa dia sama, jadi ulama panggil fa'il limo. Okey. Hak ni ni 1, 2 dan 3 kira so. Taf'ilani huma, taf'ilani antuma, taf'ilani antuma kira so. Jadi 5 lah. Jadi 5. 3 kira so. Hak lain-lain tu. Hak ni gini lah. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5.
Jadi fi'il limo fi'il yang bersambung dengan alif nun, waw nun dan ya nun. Nah, tiga ni. Nah, tiga ni. Nah. Okey. Nah, kalau kita nak tulis mudah kan, kita buat gini. Nah, kalau gini takut keliru kan. Kita apa? Ya fi'ila ni. Lagi yang kedua, yaf'iluna. Yang ketiga, taf'ilani. Yang keempat, taf'iluna. Yang kelima, taf'ilina. Okay. Nah, ni limo. Yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina. Limo ni awak panggil fa'il limo. Okey. Jadi fa'il limo ni ke? Fa'il limo ni tidak pada taf'ila ni saja, semualah kasrih. Okay, yajlisu, yaksiru, yahmilu, dia ada berlaku fi'il limo dalam setiap fi'il mudhari'. Okay, kalau yaksiru, yaksirani, yaksiruna, taksirani, taksiruna dan taksirina. Ha, kias ke saja. Yaksiru ni dengar ni, yahmilu, yajlisu, yahliku dan yahdifu. Sama ya? Ha, sama. Okay. Okay, jadi Dia kalau masuk, oh ini semua ni kan, kalau masuk lam, kalau ada haraf amil jazam, kalau ada amil jazam, kita kata ada mana? Ada pada yaf'ila ni lam. Jadi dia kena buang tu, dia kena buang nun. Asal dia yaf'ila ni, bila ada lam, kena buang nun. Jadi lam yaf'ila. Yaf'iluna, jadi lam, lam yaf'ilu. Nah, yaf'il, taf'ila ni, jadi lam, taf'ila. Taf'iluna samalah dengan buayah. Buayah nun, buay nun, buang nun di akhirnya. Jadi cumanya mak ni gini, ada dua tak serupa sikit. Ada dua tak serupa sikit. Aduh, Pak Timur tak kan? Lam yaf'ila ni jadi lam yaf'ila. Buenun je, buenun sahaja. Yaf'iluna, bila masuk lam jadi lam yaf'ilu. Tengok sini, ada alif sini. Haa, dia kena buah alif. Pada yaf'ilu, dia kena buah alif. Buah nun dan buah alif. Bah, buah apa? Okay. Buah apa kita tak tahu. Nanti kita ayat pula lah. Dari nahu. Tak ada ayat lagi dah ni. Haa, kena pun dulu. Haa, pun sahaja dulu alif tu. Okey. Haa, yaf'ilu, kena ada alif. Lepas tu, taf'ilani. Maksud lam jadi lam taf'ila. Tak ada nombor gawal lah. Lepas tu taf'iluna, maksud lam jadi taf'ilu dan tambah halim. Tambah halim. Ada dua nombor halim, yaf'ilu dengan taf'ilu. Yang ni makna waw, nak mudah gini. Ingat, mak berakhir dengan waw nun, okay? Berakhir dengan waw nun, bila masuk amil jazam, kena buang nun dan kena tambah halim. Mak berakhir dengan waw nun, bila dia buang tu, kena tambah alif. Alif berakhir dengan alif tak, berakhir dengan ya pun tak. Saya ingat gitu. Lam taf'ili, ha, tak ada tambah apa lah. Buang nun sahaja. Buang nun sahaja. Boleh dek?
Ha, jadi bezalah. Kalau mata adi, kalau fi'il mudhari' berakhir dengan huruf illah di akhir dia, kita buat ke apa? Kita buat huruf illah tadi. Lam yara, asal dia yara, jadi lam yara pendek. Lam yadu'u, yadu'u ke? Bila masuk lam jadi lam yadu'u, huwa. Lam yas'a, yas'a. Bila ada lam jadi lam yas'a. Macam tadi lah contoh ke. Jadi kalau fi'il mu'tal buat huruf illah, kalau fi'il limu buat nun, buat nun, dan pada huruf yang berakhir dengan waw tambah tambah alif, buat nun tambah alif. Sebab apa tambah alif? Ha, dia adalah sebab-sebab yang lain. Ada kaedah lain pula lah. Ada kaedah lain. Dia bahasa Arab macam gitu. Gi sikit kaedah, gi sikit kaedah. Kasih dia. Jalan sikit kaedah, jalan sikit kaedah. Dia apa ni? Benda yang istimewa, okay lah, betul lah sifat dia. Okey. Nah, jadi dia kata allati rafuha bi thabatin nun. Yang mana rafu'nya dengan thabat nun, kekalkan nun. Nah, yakni kalau mak ada kan. Ni mak ada nun. Yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina ni. Ini semua orang panggil berada dalam keadaan rafu' ni. Ha, rafu'. Tahu mana dia rafu'? Tahu dengan sebab ada nun. Ada nun. Yaf'ilani, yaf'iluna, ada nun. Ada nun, dia rafu'. Maksudnya dengan adanya, dengan wujudnya nun, dengan kekalnya nun pada fi'il tersebut, kita boleh cek dulu. Ha, ni fi'il limu ketika berada dalam keadaan rafu'. Ha, kalau dia buang nun, ha, kalau buang nun, ha, ada tu cek tu ada muka. Ada muka di belakang dia. Di sebelum fi'il tu ada muka. Sama ada muka itu amil jazam atau muka itu amil nasab. Ha, tak apalah. Lam taf'ili. Ha, dia buat-buat nun. Ha, buat nun sahaja. Ha, okey. Ambil masa. Okey, ada nak tanya ke? Neh. Oh, tak jauh meleh. Ya. Okey, yo, kali. Ya, ni. Ada titik. Ha, ada titik. Okey. Ha, jadi habis situ. Habis dah. Okey. Berkena air dengan apa ni, pembahagian Arab. Adapun situasi-situasi yang ada pada isim dan fi'il. Nah, ingat, kena ingat satu kata. So, empat-empat kata air ni, rafu', nasab, khafat dan jazam, hanya berlaku pada isim. Hanya berlaku pada isim dan fi'il mudhari'. Haraf tak ada. Haraf tak ada. Kita mengaji dulu, kan? Kita mengaji dulu. Al-kalamu, kalam terbagi pada tiga, kan? Ayat ni, ayat. Dalam bahasa Arab, ya, ayat jumlah dalam bahasa Arab ni, dia terbagi pada tiga. Kata nama, kata kerja dan kata sendi, kan? Haraf, kita panggil harf. Jadi, hak berlaku, hak ada empat situasi ni, rafu', nasab, khafat dan jazam, hanya melibatkan isim. Hanya melibatkan isim dan fi'il mudhari'. Ha, fi'il pula fi'il mudhari', ya. Fi'il madhi yang kita mengajar ni pun ada. Fi'il madhi tak ada. Tak ada rafu', nasab, khafat, jazam. Sebab itulah kita jumpa sepanjang kita belajar ni, kan, rafu', nasab, khafat, jazam, tak ada fi'il madhi. Dia sebut fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' lah tu. Tak ada fi'il madhi. Ha. Jadi ingat, kalau ada keempat-empat ni ataupun dari istilah dia orang panggil hak mu'rab. Hak boleh berubah. Okey. Isim dengan fi'il mudhari'. Isim dengan fi'il mudhari'. Fi'il lain tak? Fi'il lain tak? Marilah fi'il ke apa pun. Fi'il madhi ke, fi'il amar ke, fi'il nahi ke. Dia tidak berlaku apa ni, perubahan pada dia. Tidak berlaku perubahan. Tidak tukar lah, tak ada air tu.
jadi rofok, jadi nasab ataupun jadi jazah itu kah? Kekah gitu ya. Kalau doroba, doroba situ nah sabarlah ke kiamat. Doroba situ sabar kiamat. Kalau ya teribu, dia boleh jadi ya teriba. Dia boleh jadi ya terib. Nah, sebab dia fa'il mudhari'. Dia boleh buat akhir itu. Okey. Ha, gitu. Macam fa'il madhi lain ya. Darabtu. Ha, darabtu situ sabar gitu. Apa? Fa'il madhi ada juga. Idrib ada juga. Tapi fa'il mudhari' adribu kita kata ya. Saya akan memukul. Boleh jadi adriba. Boleh jadi juga adrib. Ha, boleh jadi juga adrib. Nah, dia boleh bobo. Ambil nasib tu. Ha. Janji tiga tadi kan? Janji tiga. Sekat tu. Okey. Okey pula. Kan nasib orang nasib orang yang ni dah apa sikit-sikit. Sebuah orang sikit dia. Wah, benda Allah ni. Alhamdulillah.